Pengacara tersangka kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Yudi Wibowo Sukinto berencana menuntut Polda Metro Jaya jika berkas kasus kliennya tak kunjung rampung dalam waktu 3 bulan. Hal ini ditegaskan Yudi lantaran masa penahanan tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso Selasa ini sudah habis. Menurutnya penahanan Jessica tidak memiliki bukti kuat sehingga berkas perkaranya ditolak Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Harusnya tahu diri dong, kalau kurang bukti kuat itu dilepas, jangan ditahan terus, itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, mau waktu minta berapa lagi, 120 hari. Kalau sampai 120 hari masih belum P21, saya tuntut polisi. Kondisi Jessica sendiri gimana, Pak? Kondisi Jessica stres toh. Orang tidak berbuat pidana ditahan terus kan gitu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal mengatakan pihak kepolisian yakin pada perpanjangan keempat ini berkas kasus Jessica dapat dilengkapi dan siap untuk IP21. Mempunyai prediksi, ya, yang jelas prediksinya insya Allah dalam masa perpanjangan ketiga ini itu insya Allah akan dinyatakan P21. Strateginya Pak dari Polda Pak supaya bisa. Ya strateginya lolos. Tentunya kami akan memenuhi semua petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum. Ya, menguatkan semua alat bukti perkara-perkara lengkap P21. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso ditetapkan pihak kepolisian atas dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak minuman kopi Vietnam mengandung zat sianida di Cafe Olivier Grand Indonesia Januari lalu. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.